بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، ونهدينا عزكم الله، di antara prinsip Islam yang wajib kita ketahui, yang wajib kita yakin, ialah syumuliyatul Islam. Islam sebagai agama yang syamil, yang mencakup segala sesuatu. Kamalul Islam, Islam sebagai agama yang sempurna, menjelaskan kepada kita tentang segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat manusia dan jin. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya di Al-Maidah, Allah menyatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Pada hari ini, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka Islam menjelaskan kepada kita tentang akidah, usul al-iman, prinsip-prinsip dasar-dasar keimanan, akidah Islam. Islam mengajarkan kepada kita tentang ubudiyah, usulul ibadah, prinsip-prinsip ibadah. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam juga mengajarkan kepada kita tentang al-muamalah, prinsip-prinsip dan dasar-dasar muamalah. Begitu pula Islam mengajarkan kepada kita tentang al-akhlaq wal-adab, menerangkan kepada kita tentang budi pekerti, sopan santun, tata krama, akhlakul karimah, adab-adab yang mulia. Jadi Islam mengajarkan kepada kita segala sesuatu, segala sesuatu. Dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam, kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu wa arba,
mata Rasulullah alaihi salatu wassalam wa ma ta'irun yatiru bitanahaihi bisama illa zakara lana minhu ilma. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam telah wafat, dan tidak ada seekor burung pun yang menggepakkan kedua sayapnya di langit melainkan beliau telah menjelaskan ilmunya kepada kami. Juga Salman al-Farisi radhiyallahu anhu menyatakan, "Allamana Rasulullah alaihi salatu wassalam kulla syai'in hatta al-qira'ah." Rasulullah alaihi salatu wassalam mengajari kita segala sesuatu hingga terkait dengan adab buang hajat. Nahana Rasulullah alaihi salatu wassalam an nastanjiya bi'awamin. Rasulullah alaihi salatu wassalam melarang kita beristinja dengan tulang, warawin, dan juga dengan kotoran. Ini semuanya barakallahu fikum menerangkan kepada kita tentang subuliyatul Islam, tentang kamarul Islam. Jika Rasulullah alaihi salatu wassalam menekankan dalam hadisnya yang disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, "Taraktukum alal bayda lailuha kana hariha sawa la yaziru anha ba'di illa halik." Aku telah tinggalkan kalian di atas sesuatu yang putih, malamnya sebagaimana siangnya sama, tidak ada dan di antara kalian yang menyimpang daripadanya, malaikat dia pasti akan binasa. Islam jelas, Islam gamblang, lengkap, sempurna, menyeluruh, mencakup. Kemudian barakallahu fikum, di dalam berislam kita diperintahkan untuk mengamalkan seluruh Islam. Tidak diperbolehkan bagi kita untuk memperhatikan satu bagian melupakan sebagian yang lain. Perhatian hanya terkait dengan akidah, lupa dengan ibadah. Serius ibadah, lupa dengan muamalah. Serius beribadah, lupa dengan akhlakul adab. Bukan demikian. Tapi diminta, diperintahkan untuk mengambil semua bimbingan Islam yang ada. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian masuk ke dalam Islam secara kaffah, secara totalitas, secara keseluruhan. Ini al-akhdhu bijamini jawanibihi, mengambil seluruh sisi-sisi bimbingan Islam. Maka sanawitina azakumullah, apabila kita memiliki akidah, berakidah sesuai dengan akidah Islam, kita pun juga harus beribadah sesuai dengan ibadah Islam. Kita pun juga harus bermuamalah sesuai dengan muamalah Islam. Kita pun juga harus berakhlak, juga beradab sesuai dengan bimbingan Islam. Sanawitina azakumullah, begitu pula terkait dengan bimbingan salaf. Salafun Salih itu merupakan potret berislam yang sempurna, berislam yang murni, berislam yang benar di atas bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Prinsip salaf juga demikian. Kalau Islam memiliki syumuliyatul Islam, maka salaf juga memiliki syumuliyatul manhaj, syumuliyat as-salaf, memiliki bimbingan yang syamil, yang menyeluruh, yang mencakup. Dikarenakan pemahaman salaf adalah Islam itu sendiri. Karena begini azakumullah, di antara bimbingan-bimbingan Islam, juga di antara bimbingan-bimbingan salafun salih rahimahumullahu ta'ala, ialah bimbingan salaf di dalam bermasyarakat. Bimbingan salaf di dalam bermasyarakat. Alhamdulillah, kita sebagai manusia, kita sebagai insan, kita harus tahu bahwasanya kita hidup di muka bumi ini tidak sendirian, tidak satu orang,
tidak hidup di tengah-tengah hutan belantara tanpa penduduk. Tapi kita itu hidup di tengah-tengah masyarakat, bersama dengan orang lain, pasti berinteraksi dengan pihak lain. Maka dari situ barakallahu fikum, penting bagi kita semuanya untuk mengetahui dan memahami bagaimana bimbingan Islam, bagaimana bimbingan salafun shalih di dalam berinteraksi dengan pihak lain, di dalam bermasyarakat dengan pihak lain, sesuai dengan bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Qurantina nasyakumullah, terkait dengan bimbingan salaf dalam bermuamalah atau dalam bermasyarakat, ini memiliki beberapa usul, beberapa pondasi-pondasi, memiliki beberapa landasan-landasan utama yang dari sana akan dijabarkan poin-poin yang mereka tentukan. Dalam bab bermasyarakat, bimbingan salaf dibangun di atas dua perkara yang paling pokok. Perkara yang pertama ialah akhlakul karimah, bermasyarakat dengan landasan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, sesuai dengan bimbingan akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan juga yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, akmalul mu'minina imana ahsanuhum akhlaqa. Mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya. Muslim yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang manziratul akhlak, kedudukan posisi akhlak yang sedemikian tinggi, sedemikian agung dalam Islam, dikaitkan dengan babul iman, dikaitkan dengan babul iman, kamalul iman wa nuqsanuh, sempurna dan berkurangnya iman tergantung kadar akhlak. Semakin tinggi akhlak seseorang, semakin sempurna pula imannya. Semakin merosot, semakin rusak akhlak seseorang, maka semakin rusak pula, semakin berkurang pula iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan babul akhlak, landasan yang pertama ini barakallahu fikum, penjabarannya sangat banyak dan sangat panjang. Kalau mau dijabarkan barakallahu fikum terkait dengan akhlakul karimah ini, dikaitkan dengan masing-masing pihak yang kita berinteraksi dengannya, dari mulai pihak yang paling kecil sekup dan skalanya sampai pihak yang paling luas, yang paling besar skalanya. Akhlakul karimah itu berkaitan dengan al-kuffar, orang-orang kafir. Akhlakul karimah berkaitan pula dengan para penguasa. Akhlakul karimah berkaitan dengan masyarakat secara umum. Akhlakul karimah berkaitan dengan tetangga. Akhlakul karimah bertentangan dengan al-aqarib, kerabat-kerabat kita. Akhlakul karimah berkaitan dengan al-walidain, kedua orang tua kita. Akhlakul karimah berkaitan dengan al-aulad, anak-anak kita. Akhlakul karimah berkaitan dengan az-zawjain, suami istri. Bahkan mereka menyebutkan akhlakul karimah dengan hewan-hewan. Akhlakul karimah dengan hewan-hewan atau dengan alam raya yang ada ini. Sehingga sangat panjang penjabarannya barakallahu fikum. Semuanya kembali kepada pembahasan akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur yang dikaitkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam
Yang dikaitkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan yang ada. Akmarul mu'minina imana, ahsanuhum akhlaqa. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Terkait dengan poin-poin tadi. Dan yang lebih inti lagi, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulnya alaihi salatu wasallam. Ini landasannya pertama. Bermasyarakat dibangun di atas landasan akhlakul karimah. Yang kedua, barakallahu fikum. Landasan yang kedua dalam bermasyarakat ialah landasan al-ukhuwah al-islamiyah. Al-ukhuwah al-islamiyah. Bersaudara. Bersaudara di atas Islam. Bersaudara di atas bimbingan Islam. Ukhuwah Islamiyah. Itu yang disebutkan dalam nashul Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Innamal mu'minuna ikhwah." Innamal mu'minuna ikhwah. Fa'aslihu baina akhawaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya mukminin bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudara kalian bertikai, bertakwalah kepada Allah supaya kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga hadisnya Rasulullah sallallahu dalam Bukhari Muslim dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu warḍa, Ar-Rasul alaihi salatu wasalam pernah bersabda, "Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dahu." Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti sebuah bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Juga dalam Bukhari Muslim dari hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Matharul mu'minin fi tawatihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama tharil jasadil wahid." Perumpamaan mukminin dalam hal rasa cinta di antara mereka, saling sayang di antara mereka, saling membantu di antara mereka, diumpamakan seperti satu jasad. Seperti satu jasad. Ini yang namanya ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu skalanya skala besar. Terkhusus akhlak kita kepada kaum muslimin. Terkhusus akhlak kita kepada kaum muslimin. Jadi yang banyak langsung berurusan dengan masalah kemasyarakatan. Ada benar akhlakul karimah, poin-poinnya banyak. Bulan, dengan ini. Sangat banyak pembahasannya. Ada benar akhlak berkaitan dengan ukhuwah Islamiyah, berkaitan langsung dengan muslimin, dengan masyarakat muslimin. Barakallahu fikum. Ini landasannya. Ini landasan bimbingan salaf, bimbingan Islam di dalam bermasyarakat. Dibangun di atas asal fondasi akhlakul karimah. Yang kedua, dibangun di atas fondasi ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Dan satu sama lain saling berkaitan. Saling berkaitan. Barakallahu fikum. Dan insyaAllah ta'ala yang akan kita bahas lebih rinci pada kesempatan kali ini ialah pada asal yang kedua. Yang kita bahas pada asal yang kedua terkait dengan al-ukhuwah al-islamiyah. Dikarenakan langsung berkaitan dengan kaum muslimin, langsung berkaitan dengan masyarakat Islam. Barakallahu fikum. Terkait dengan bab al-ukhuwah, bersaudara dengan kaum muslimin karena keislamannya, ada beberapa usul fil-ukhuwah, dasar-dasar ukhuwah, landasan-landasan ukhuwah, prinsip dasar dalam berukhuwah, dalam bermasyarakat. Ini disebutkan terlebih dahulu. Yang pertama ialah
At-tajarrudu bil ukhuwah. Tulus, ikhlas di dalam berukhuwah. Saya terjemahkan ukhuwah dengan bermasyarakat. Gitu ya. At-tajarrudu bil ukhuwah, tulus, ikhlas karena Allah di dalam bermasyarakat. Terus ikhlas di dalam berukhuwah, dalam bermasyarakat. Ini landasan yang paling utama. Sehingga tatkala kita bermasyarakat, berukhuwah dengan pihak lain, itu bukan dikarenakan unsur daerah, bukan dikarenakan unsur kesukuan, atau unsur daerah, atau unsur kabilah, atau unsur wilayah, atau negara. Tidak. Kita berukhuwah bermasyarakat bukan karena unsur harta. Dikarenakan sama-sama kaya, dikarenakan sama-sama sedang, dikarenakan sama-sama kiri, muncul ukhuwahnya. Kita berukhuwah bukan dikarenakan masalah tahta, bukan terkait dengan status tahta di masyarakat yang ada. Sama-sama pejabat, ukhuwah. Sama-sama orang yang terpandang, ukhuwah. Tapi dengan orang yang enggak dipandang, enggak mau ukhuwah. Dia bukan pejabat, enggak mau ukhuwah. Tidak. Kita pun juga tidak berukhuwah dikarenakan tendensi-tendensi duniawi yang lain. Tapi betul-betul ukhuwahnya bermasyarakatnya murni karena Allah Subhanahu wa taala semata. Ini qanawatina azzaakumullah yang membuat ukhuwah Islamiyah begitu kuat. Dan barang siapa yang melakukannya, maka dia akan mendapatkan yang namanya halawatul iman. Manisnya keimanan. Dalam Bukhari Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman." Ada tiga perangai, tiga perkara. Barang siapa yang tiga-tiganya ada pada dia, maka dia akan merasakan manisnya iman. Dia akan merasakan manisnya iman, lezatnya keimanan. Satu di antaranya, kata Rasul, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia mencintai seseorang, tidak mencintainya kecuali karena Allah. Kecuali karena Allah. Ini argumentasi dalil yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah landasan yang pertama ini. Ini yang dikatakan prinsip al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Lalu apa maknanya? Bagaimana potretnya? Bagaimana bentuknya? Bermasyarakat karena Allah itu, berukhuwah karena Allah itu. Jawabannya barakallahu fikum ialah berukhuwah atau bermasyarakat karena Allah itu yang dipandang adalah status agamanya dan status amalannya. Kita bermuamalah baik dengan dia, kita berukhuwah dengan dia, kita bermasyarakat baik dengan dia karena keislamannya. Dikarenakan dia orang yang muslim dan dikarenakan amal-amal baiknya. Dikarenakan amal-amal baiknya. Orang yang soleh, orang yang berakhlak, orang yang beradab, orang yang baik, yang bagus, masya Allah. Orang yang taat ibadahnya, maka kita ukhuwah dengan dia, mencintai dia, bukan karena dia kaya atau miskin, bukan karena dia pejabat atau rakyat, bukan karena dia satu daerah atau lain daerah, tapi karena betul-betul karena keislamannya. Dia muslim, saudara kita sama Islam, apalagi dia orang yang saleh.
dibenci ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah, berbuat mungkar, jadi orang mursal, diingkari, dibenci karena penyimpangan-penyimpangan. Tulus, ikhlas karena Allah semata, tanpa pamrih, tanpa tendensi. Ini apa? Ini landasan yang pertama dalam permasalahan. Landasan ini barakallahu fikum, kalau mau dijabarkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi padanya, terlalu banyak. Terlalu banyak. Banyak sekali di tengah-tengah masyarakat kita yang berukhuwah, yang bermasyarakat, yang bermuamalah dikarenakan sama-sama penggawean. Podo pejabate, podo pengusahae, podo pedagange, podo apa ya, Pak? Terkait dengan usaha. Dia bisa muamalah baik dengan orang tersebut dikarenakan podo suki. Podo kiri ini, eh? Podo wong dombani, kali itu dia. Harap lah. Dan rata-rata tendensinya duniawi, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan bermasyarakat, itu namanya ada uang di balik hati. Bukan udang, gue ada uang di balik hati. Tak ikhlas. Dasar yang kedua, prinsip yang kedua barakallahu fikum, dan berkaitan dengan yang pertama, ialah yang namanya ukhuwah, itu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, persaudaraan bermasyarakat dengan dasar Islam, dengan dasar iman. Itu yang disebutkan dalam sikap panjang halil terkait dengan masalah bermasyarakat. Innamal mu'minuna ikhwah. Yang dipanggil siapa? Yang disebut siapa? Mu'min. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mu'min itu bersaudara. Yang disebut mu'min. Nasalul mu'minin mu'min. Al mu'minu lil mu'mini mu'min. Semuanya mukmin. Sehingga ukhuwahnya itu karena muslimnya, karena Islamnya. Itu namanya ukhuwah Islam. Bukan karena golongannya, bukan karena ormasnya, bukan karena parpolnya, bukan karena paguyubannya, bukan karena asosiasinya atau yang semisalnya. Bukan. Tapi karena Islamnya, ukhuwah Islamnya. Sehingga tidak ada yang namanya ukhuwah sia-sia, hizbiyah, itu tidak ada. Persaudaraan di atas parpol tertentu. Itu bukan namanya ukhuwah, bukan namanya bermasyarakat. Itu namanya hizbiyah, penyimpangan. Barakallahu fiik. Tidak ada yang namanya ukhuwah di atas hal-hal tertentu tadi itu. Sama-sama satu ormas, wah luar biasa, loyalnya tinggi. Nah, pengen bangun apa ae disumbang, yang kiri-kiri dibantu, nah, luar biasa. Yang sakit-sakit dijenguk, begitu beda ormas, mau mati-mati yo, gak mikiri. Ya lo ya, mau loro, mau sakit, mau apa, mau bangun, karepmu, gak diurus. Itu namanya bukan ukhuwah Islamiyah, tapi ukhuwah hizbiyah, penyimpangan. Ini barakallahu fikum yang dikecam dengan keras oleh Rasulullah SAW, yang diistilahkan oleh beliau dengan dakwah jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Disebutkan ketika dalam sebuah peperangan ada seorang muhajiri, sahabat muhajiri bertengkar dengan seorang ansari, sahabat ansar.
perkaranya adalah ada seorang muhajiri memukul pantat seorang ansori dengan ujung pedangnya, dengan gagang pedangnya. Ngamuk. Fartafa'at aswatuhuma. Maka meninggi mengeras suara mereka berdua. Ngamuk. Yang muhajiri ngamuk, yang ansori ngamuk. Ribut. Ketika ribut itulah sang muhajirin tadi menyatakan, ya lam muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, tolong saya. Yang ansor tidak mau kalah, dia mengatakan, ya lam ansor, wahai orang-orang ansor, tolong saya. Dalam ilmu bahasa Arab itu namanya uslub istighatsah, ya lal muhajirin, ya lal ansor, disebut dengan uslub istighatsah, minta tolong kondisi darurat. Barakallah. Yang muhajirin datang berbondong-bondong, yang ansor datang berbondong-bondong. Disebutkan dalam riwayat yang lain, hampir mau perang. Hampir mau perang. Maka Rasulullah SAW bergegas mendatangi mereka di tengah-tengah mereka, dan beliau menegur mereka semua. Kata Rasulullah SAW, abi da'wa jahiliyah wa ana baina adhurikum. Apakah dengan seruan-seruan jahiliyah, padahal aku di tengah-tengah kalian? Ya'uha fa'innaha muntinah. Tinggalkan seruan-seruan itu, baunya busuk. Muntinah, busuk baunya. Itu pengingkaran keras dari beliau alaihissalatu wassalam. Padahal ya kana fitina azakumullah, nama apa yang disebut? Muhajiri, nama syar'i. Nama apa yang disebut? Ansar, nama syar'i. Dipuji dalam Al-Quran, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Nama-nama yang syar'i, orang-orang yang mulia. Tetapi ketika sebuah nama yang syar'i tadi digunakan untuk hal-hal yang sifatnya hizbiyah, maka dikecam oleh Rasulullah SAW. Bukan lagi ukhuwah Islamiyah, tapi namanya ukhuwah muhajiriyah. Podo muhajirin akhirnya ukhuwah. Kalau bukan muhajirin, maka ditendang, dimusuhi. Itu bukan ukhuwah Islamiyah. Namanya ukhuwah muhajiriyah, dakwah jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah. Yang lainnya ukhuwah ansoriyah. Namanya ukhuwah ansoriyah, bukan ukhuwah Islamiyah. Dikecam oleh Rasulullah SAW. Apalagi nama-nama yang tidak ada nasnya dalam Quran, tidak ada nasnya dalam hadis. Nama muhajirin, nama ansor saja yang ada nasnya dalam Quran, dipuji dalam Quran, ketika digunakan untuk ukhuwah selain Islam dikecam, apalagi yang selain. Misalnya ukhuwah samsiah. Terbagi ya orang-orang pang yang nelayan hidup. Apalagi yang semacam itu, apalagi sama semacam. Apalagi yang disebut ialah parpol-parpol yang sama sekali tidak Islami. Ormas-ormas yang sama sekali tidak ada namanya dalam Quran atau dalam hadis. Apalagi yang semacam itu, lebih-lebih lagi dikecam dalam Islam, bukan ukhuwah Islamiyah, bukan ukhuwah Islamiyah, itu namanya ukhuwah Hizbiyah. Sehingga dasarnya harus jelas. Kita bermasyarakat, kita bersaudara, kita berukhuwah itu karena muslimnya, karena keislamannya, bukan karena ormasnya, bukan karena parpolnya, bukan karena golongannya, bukan karena sektenya dan segala macamnya, bukan, tapi karena Islamnya, dikarenakan dia sebagai muslim. Itu yang disebut dalam nas-nas Quran. Barakallahu fikum. Ini dua landasan utama. Dua landasan utama terkait dengan bab al-ukhuwah. Landasan yang lain yang juga perlu di sebutkan ya, Pak.
ialah landasan intiqa'ul ikhwah. Ini saya buat ini antum masih yang depan masih lagi. Landasan yang ketiga yang juga penting untuk disampaikan ialah intiqa'ul ikhwah, selektif di dalam mencari sahabat karib. Di sini perlu kita bedakan antara muamalah ammah dengan musahabah khassah. Perlu dibedakan antara muamalah umum dengan semua masyarakat muslimin dengan musahabah khassah, persahabatan khusus dengan sebagian pihak. Baik, perlu dibedakan antara muamalah ammah dan musahabah khassah. Muamalah secara umum, interaksi secara umum dengan kaum muslimin, dan musahabah khassah, persahabatan khusus. Tarik lagi. Kalau muamalah ammah, bermuamalah secara umum, bermasyarakat secara umum, itu dengan semua kaum muslimin tanpa terkecuali. Kita menampilkan akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang mulia kepada kaum muslimin secara umum. Ketemu dengan mereka takdur sapa, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau ketemu salam, ya, takdur sapa, tata krama yang baik, muamalah-muamalah yang baik, terutama dalam urusan-urusan duniawi yang baik, lembut, santun, sopan, beradab, secara umum, dengan semua pihak. Dengan semua pihak. Itu muamalah ammah. Lain halnya dengan musahabah khassah, persahabatan khusus, sahabat karib. Yang ini harus ada prinsip intiqa'ul ikhwah. Selektif, diseleksi, disaring. Sahabat-sahabat atau teman-teman atau masyarakat-masyarakat yang bakal menjadi sahabat karib kita. Musahabah khassah. Tidak bisa kita bersahabat khusus dengan semua lapisan masyarakat. Di tengah-tengah mereka ada yang saleh, ada yang fasik, ada yang taat kepada Allah, ada yang mursal, ada yang mungkar. Ya baik. Ada yang gemar mengamalkan sunnah, ada yang gemar berbuat bid'ah. Di antara mereka ada yang muwahhid, yang punya tauhid yang sangat kuat. Di antara mereka ada yang senang syirik, senang STBC, dingin-dingin terus, STBC, syirik, takhayul, bid'ah, khurafat. Eh, senang STBC, mereka cubangan panas ya. Jadi kalau minum ST ini dingin. Cuma senang STBC, Pak. Syirik, takhayul, bid'ah, khurafat, banyak atau dicubangin. Ya, Pak, ya? Banyak. Ada wali ke 10 dicubangin. Harakallah. Sehingga tidak mungkin kita bermusahabah khassah dengan semua masyarakat. Ada intiqa'ul ikhwah, diseleksi teman itu. Dasar yang menunjukkan prinsip ini ialah sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dalam musnadnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah
Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan ar-rajulu ala dini khalilihi. Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat karibnya, teman dekatnya. Maka lihatlah dengan siapa kalian bersahabat karib. Dengan siapa kamu berteman dekat. Itu nafs yang tegas menunjukkan perintah untuk selektif dalam mencari sahabat karib. Falyam durahadukum man yuhalil. Lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Begitu pula hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu muttafaqun alaihi Bukhari Muslim, ketika Rasul mengumpamakan teman yang baik dengan teman yang jelek. Teman yang baik diumpamakan kayak pembawa menyalangi misik, sementara teman yang jelek seperti pandai besi yang meniup api. Wah, besar. Dari sini barakallahu fikum, ada beberapa kriteria. Kriteria-kriteria seseorang yang layak dijadikan sebagai sahabat karib. Yang pertama, ayyakuna akila, orangnya berakal. Bukan orang idiot, bukan orang goblok. Saya kasih bahasa kasar supaya ditinggalkan teman-teman semacam ini. Harus akil, akil yang sahabat. Paham ya? Mereka mengatakan la khaira fi suhbatil ahmaq wal jahil. Tidak ada baiknya bersahabat dengan orang dungu, orang idiot, orang tolol, orang jahil. Ada kebaikannya. Bahkan Ibnu Hibban rahimahullah mengumpamakan orang yang enggak akil ini kayak ular yang berbisa. Kayak ular yang berbisa. Kawan enak ya. Tidak ada enaknya. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, ayyakuna hasanal akhlak. Teman dekat pasti adalah seseorang yang memiliki akhlakul karimah. Baik akhlaknya, bagus budi pekertinya, memiliki adab-adab syariah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah dalam kitab beliau Raudhatul Uqala. Bukunya tebal. Raudhatul Uqala. Beliau menyatakan al-aqil la yu'afi illa za fadlin fir ra'yi wad-dini wal-ilmi wal akhlaqil hasanah za aqlin nasya'a ma'a salihin. Orang yang cerdas, orang yang cerdas tidak akan bersahabat karib kecuali dengan orang yang punya kelebihan, yang punya keutamaan, punya kelebihan pada akalnya, ide-idenya, pada agamanya, pada ilmunya, pada akhlakul karimahnya. Orang yang cerdas yang tumbuh kembang bersama dengan orang-orang soleh, itu orang cerdas. Milih-milih konco orangnya, orang yang punya kelebihan akalnya liut, otaknya cerdas, gampang konek. Ya, agamanya kuat, ilmunya masya Allah, akhlaknya mulia, tumbuh kembangnya bersama dengan orang-orang soleh. Itu pernyataan Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah. Barakallahu fikum. Wa hadha wadih.
apalagi terkait dengan top akhlak. Berteman dengan orang yang punya akhlakul karimah menyenangkan. Berteman dengan orang yang jelek akhlaknya menyusahkan. Barakallahu. Yang ketiga, ayyakuna taqiyan. Dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia gemar beribadah. Dia gemar gemar beramal saleh. Tapi kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka dialah yang akan mengingatkan kita tatkala kita lupa. Yang menyemangati kita tatkala kita loyo, futur. Yang terus mengajak kita kepada perkara-perkara kebaikan, itu orang yang bertakwa. Adapun kalau orang tadi fasik, orang yang fasik, yang suka berbuat dosa, yang suka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang akan menjerumuskan kita ke dalam jurang kemaksiatan. Katanya para ulama, al-fasik tarik. Baik, katanya para ulama, al-fasik tarik. Al-fasik tarik. Orang fasik itu maling. Tarik, maling. Baik, al-fasik tarik. Yang namanya orang fasik itu maling. Artinya apa ya, Pak? Yasriqu min dinika qabla an yasriqa min akhlaqik. Dia akan mencuri agama kamu sebelum mencuri akhlakmu. Agama kamu yang bakal dirusak sama dia. Kamu akan dibawa oleh dia ke tempat-tempat yang penuh dengan dosa, ke tempat-tempat yang penuh dengan kemungkaran, penuh kemaksiatan. Setelah itu akhlaknya kamu akan hancur. Fasik. Maka bersahabat harus dengan orang yang bertakwa kepada Allah, yang gemar beribadah, yang gemar beramal saleh, bukan orang yang fasik. Yang ke? Yang keempat. Oke, dan berapa dulu maritnya ini? Dan yang keempat. Dan yang kurang? Hei, yang dulu maritnya. Dan nampak? Lebih? Lebih? 6 kurang? Ya, her, oleh hari ini. Bukan salah saya, salah jamnya berarti. Saya kan lihat jam, karena harus memperkirakan. Baik. Yang keempat. Ayyakuna mulaziman lil kitabi wa sunnah. Ba'idan anil khurafat wal bid'ah. Sahabat karib tadi orang yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, jauh dari khurafat-khurafat, jauh dari bid'ah-bid'ah. Bersahabat dengan ahli Sunnah, jangan bersahabat dengan ahli bid'ah. Wabah. Disebutkan oleh ulama kita terkait dengan ahli bid'ah ini. Mereka menyatakan, amal mubtadi' fa fi suhbatihi bala'un khatir wa syarrun mustatir, fal mubtadi'u ashaddu khatara wa a'zamu darara min al fasiq. Adapun ahli bid'ah mubtadi', bersahabat dengan ahli bid'ah itu bala' yang membahayakan, musibah, bencana yang mengerikan. Wasyarul mustatir, kejahatan, kejelekan yang menyebar. Sebab mubtadi ahli bid'ah itu lebih berbahaya dan lebih besar madaratnya daripada orang fasik. Jelas.
Didukil dari sebagian salaf, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Nah gitu ya. Kenapa ya Pak? Kalau ahlul bid'ah itu merasa benar, yakin di atas al-haq, sehingga tidak diberi taufik oleh Allah untuk bertaubat. Ngerti benar? Enggak semata-mata merasa benar mendakwai orang lagi. Ngajak orang untuk berbuat yang sama. Sementara orang yang fasik, yang berbuat mungkar, yang berbuat kemaksiatan, dia merasa dirinya itu kita. Merasa dirinya bersalah. Merasa dirinya orang yang berbuat dosa. Sehingga lebih mudah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat kepada-Nya. Barakallahu fiik. Sehingga jangan bersahabat dengan ahli bid'ah. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "La tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi." Jangan sampai engkau bersahabat karib kecuali dengan orang yang bertakwa, orang yang mukmin, dan jangan sampai memakan makanan kamu kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La tusahib illa mu'mina. Bahkan sampai dikatakan oleh Al-Imam Sa'id bin Jubair rahimahullah, salah seorang imam tabi'in, Sa'id bin Jubair rahimahullah, dia menyatakan, membandingkan, la ayyu sahiba ibni fasiqan syatira sunniya ahabbu ilayya min ayyashaba 'abidan mubtadi'a. Kalau seandainya putraku bersahabat dengan orang fasik, penyamun, tapi dia senang sunnah, mengamalkan sunnah, itu lebih saya sukai daripada dia bersahabat garib dengan seorang ahli ibadah tapi mubtadi, ahli ibadah tapi ahli bid'ah. Bukan berarti beliau menganjurkan putra-putra kita bersahabat dengan para penyamun loh ya. Bukan, membandingkan. Membandingkan antara ahli bid'ah dengan orang-orang fasik. Menunjukkan lebih bahaya orang-orang yang terjatuh dalam cara bid'ah daripada yang terjatuh pada kefasikan. Allahu Akbar. Ini ciri-ciri kriteria-kriteria orang yang layak dijadikan sebagai sahabat. Prakteknya tengah-tengah masyarakat, kita sebagai orang Islam yang hidup bermasyarakat itu harus klasifikasi dalam bersahabat dan dalam bermasyarakat. Kalau yang dimaksudkan itu adalah muamalah amah, ya dengan semua masyarakat, kita harus bermasyarakat dengan semua orang dalam artian muamalah umum, tegur sapa, salam, berbuat baik, bersikap baik, ngasih hadiah, dan segala macamnya yang sifatnya umum. Ya. Tapi kalau sudah urusannya itu terkait dengan perkara-perkara yang lebih daripada itu, bersahabat karib, bersahabat kental, dan segala macamnya, harus dicari orang-orang yang sesuai dengan kriteria tadi, orang yang berakal, yang baik akhlaknya, orang yang bertakwa, yang di atas sunnah. Sehingga kalau seandainya misal bermasyarakat, tapi diajak oleh masyarakat untuk berbuat perkara-perkara yang menyimpang, ya maaf, ketemu salam pak, ye. Tegur sapa, ya. Berbuat baik? Betul. Hah? Suka kasih hadiah? Dianjurkan. Menolak? Iya. Orang yang lemah dibantu? Iya. Yang fakir dibantu? Iya. Yang miskin-miskin dibantu? Iya. Semuanya iya. Tapi ketika urusan, ayo kita berbuat A yang hukumnya adalah di A atau kefasikan, maaf. Lu kenapa? Ini sudah bukan lagi pembahasan muamalah umum. Satu semulai masuk kepada masalah khusus yang ini selektif pak, ada aturan mainnya. Ini yang tidak dipahami oleh kebanyakan masyarakat. Ya kalau ada muslimin yang tidak pernah ikut acara-acara mereka dan segala macamnya,
Untung enggak pernah hidup bermasyarakat. Nah, sambil tersungut-sungut gitu ya. Hah? Itu enggak pernah hidup bermasyarakat. Enggak suka sama masyarakatnya. Astusif dan segala macam. Sebentar. Cik. Apa yang dimaksud? Kalau yang dimaksud adalah bersama-sama kita binasa dengan perbuatan bid'ah atau maksiat, maaf, kami nggak mau binasa. Itu sudah urusan khusus, maaf. Tapi kalau yang dimaukan adalah kita muamalah umum, apa yang mulia secara umum, iya, tegur sapa, kita menyampaikan salam, kita berbuat baik, kita punya apa, dan segala macam, iya, tampilkan itu. Terdekat dengan poin-poin tertentu tadi, tidak bisa. Harus ada klasifikasi. Akil, orang yang berakal, yang baik akhlaknya, orang yang bertakwa, dan sunni, ahli sunnah, bukan sebagai ahli kita. Ini secara global disebutkan oleh Imam Al-Mawardi, rahimahullah, dalam bukunya beliau, ada bukunya wajib. Nah, di sini memunculkan pelanggaran yang kedua, yang keempat, itu namanya gayung bersambut. Kok limo cakai, apa pasang dari kawasan ini? Apa? Malaku. Tadi malah bilang dua dari saya. Yang keempat. Yang pertama itu ikhlas, yang kedua ukhuwah Islamiyah, yang ketiga selektif dalam mencari. Kalau nah, kayu bersambut akhirnya itu muncul pembahasan prinsip yang berikutnya yang namanya at-ta'alus. Wah, yang ini kayaknya nggak mungkin dibahas. Ini bagusnya dibahas tanggal malam. Gitu ya? Jamil sekarang kan? Kita bahas insyaallah ba'dal maghrib. Jangan khawatir. Kalau isya belum selesai, ba'da isya teruskan, tidak masalah. Buat apa enggak? Buat ya. Ya, ba'da isya teruslah, tidak masalah. Barakallahu fiik. Nanti kita teruskan ba'dal maghrib insyaallah terkait dengan landasan yang keempat. Ini harus saya sebutkan lebih dahulu supaya orang itu paham dulu bagaimana prinsip Islam bimbingan salaf dalam bermasyarakat. Supaya jangan sampai salah kaprah. Baru kita teruskan poin-poin penting terkait dengan tata masyarakat insyaallah taala. Nah, ketika kita sana pada hamdik kepada Allah taala, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Alhamdulillah. Wabarakatuh.